mengetahui sebuah garis yang melalui titik 4,6 dan 8,2. Kemudian yang ditanyakan adalah gradien garis tersebut. Kita jawab, sebelum kita mencari gradiennya, kita memisalkan titik min 4,6 dan 8,2. Misalkan min 4 itu x1, 6 adalah y1, 8 adalah x2, dan 2 adalah y2. Kita tahu bahwa gradien atau m itu sama dengan delta y per delta x, atau selisih dari koordinat y per selisih dari koordinat x. Kita bisa tuliskan seperti ini, bahwa m sama dengan y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1. Y2-nya 2 dikurangi y1-nya 6 per x2-nya 8 dikurangi x1-nya min 4. Sehingga m sama dengan min 4 per 12, atau m sama dengan min 1/3. Sehingga gradien garis tersebut adalah min 1/3.